Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Ras Muhammad, selaku Vice President Sales and Brand Community Kumpulan Richworks. Kepakaran saya adalah memastikan perjalanan terbaik anda bersama Richworks dimulakan dengan penuh kegembiraan dan semangat yang tinggi serta memastikan anda mengalami perjalanan luar biasa sepanjang pembelajaran bersama Richworks sehingga anda tidak dapat melupakannya sepanjang hidup serta membawa perubahan yang sangat besar dalam hidup anda. Jadi selamat kembali. Alright. Apa khabar semua? Saya doakan anda dalam berada dalam keadaan sihat sekarang, alhamdulillah. Anda sekarang sedang menyaksikan saya langsung dari Wisma Richworks. Talk show mudahnya berniaga. Persoalannya seperti biasa, mudah ke betul ke mudahnya berniaga? Sememangnya ataupun semestinya mudah berniaga bersama Richworks TV. Alright, syukur alhamdulillah ini adalah episod ke-13. Pejam celik dah 13 minggu kami ke udara dalam rancangan talk show Mudah Berniaga. Di mana kita dah bawakan ramai kita dah bawakan anak di Dr. Azam Usman yang dah berjaya, kaya dan baik hatilah insyaAllah. Alright, so kami sangat committed dan konsisten nak bawakan ilmu percuma kepada anda. Kami yakin ramai yang dah dapat ilmu percuma dari talk show Mudah Berniaga. Syukur alhamdulillah. Jadi sesiapa yang rasa sesi ini membantu, anda boleh komen kat bawah ni, ya, komen kat bawah ni, bagi tahu kami bagaimana kami boleh bantu anda ataupun support anda lagi. Alright? Kalau anda suka, anda jawab suka. Kalau tak suka pun tekan like juga. Suka memang kena tekan like, tak suka pun tekan like juga. Dan benda yang paling penting sekali adalah anda tolong kongsikan, tekan share dekat bawah ni supaya orang lain mendapat lebih banyak orang kata manfaat daripada rancangan yang kami buat ni insya-Allah. Alright? Dan kita nak dengar juga anda komen apa-apa saja kat bawah ni. Seperti contoh, line saya okey, saya dah online, saya sekarang kat mana, saya sekarang buat bisnes apa, alhamdulillah saya dah bla bla, saya dah bla bla, ataupun apa yang anda nak kami bawa ke dalam talk show Mudahnya Berniaga pun boleh juga. Alright. So Aura, seminggu sebelum ni alhamdulillah kita dah adakan satu program dinamakan Intensive Magnet Kekayaan dan Kejayaan, ya, yeah? Aura program tersebut masih lagi saya dapat rasakan, ya, yeah? Di mana program tu berlangsung pada 27 hingga 29 Oktober 2017. You all ada sesiapa kat sini yang masih rasa tak dia punya aura tu? Kalau ada rasa, ada boleh komen juga. Saya masih lagi berada dalam KK ke, sampai sekarang tak balik-balik lagi ke, anda boleh komen apa saja yang anda nak komen. Alright. So, kami juga ada terima banyak pertanyaan bila lagi nak buat KK ni. Alright. Saya nak pergilah, menyesal terlepas yang Oktober punya. Saya rindulah, saya nak recharge baliklah. Alright. Jadi dengar ni, eh. Kami nak buka pendaftaran ke IMKK 2018. Dan kami akan adakan jika ramai yang serius nak adik. Is it a good news? Definitely a good news. Kita memang nak buat lagi sekali 2018, tapi kita nak tengok respon anda dulu macam mana. So jika anda rasa nak hadir dengan abang ke, dengan kakak ke, dengan mak ayah ke, yang lebih baik kalau ada yang datang hari tu seorang, datang bawa partner, isteri, suami, ya, kawan-kawan, stokis-stokis anda, ejen anda, anda boleh daftar nama anda sekarang di www.azamusman.com/imkk untuk jadi orang yang terawal untuk dapat tawaran IMKK 2018. Jadi kalau katalah cukup, kita akan buka dan anda dalam priority list, dan kita bila kita buka tu untuk harga early bird tu anda mungkin akan dapat tawaran insya-Allah. Alright, sekarang dah masuk bulan November. Hari ni dah bulan November. Dengan cerita tahun 2018 ni dah banyak cabaran dari segi ekonomi, dari segi macam-macam benda lah, alright, yang akan bakal berlaku, ya. Baru-baru ni di sosial media pun, di media sosial ada melaporkan bahawa ada beberapa pasaraya terkena dah tutup. Mungkin anda pun dah tahu apakah pasaraya yang akan ditutup tu. Jadi inilah orang kata cabaran dalam kita buat bisnes. Even yang dah establish pun masih lagi menghadapi kesukaran ataupun berbagai-bagai cabaran. Jadi, apakah persoalannya, apakah persediaan anda ataupun persediaan kita untuk menghadapi situasi yang mencabar ini? Jadi, kita fikir-fikirkan sejenak, kita fikir-fikirkan sekejap apakah yang kita bakal hadapi. Alright. Saya percaya mungkin ada antara anda yang dah fikir sekarang dan mungkin dalam keadaan yang orang kata huru-hara macam mana 2018 agaknya, eh. Alright. So, saya juga nak bagi tahu anda, ramai orang mula berfikir nak berniaga. Well, bagus. Sangat bagus kalau nak berniaga.
Tapi cukup ke ilmu yang kita ada untuk kita mulakan perniagaan? Untuk kita mula berniaga, cukup ke ilmu? Betul ke berniaga ni semudah makan kacang? Kacang pula. Semudah makan kacang. Alright. Apa yang kita nak niaga kan? Macam mana nak bermula? Dan macam mana kita nak cari sales? Kita nak buat sales. Yang paling penting sekali, macam mana kita nak buat orang ramai nampak perniagaan kita? Persoalan ini kami nak halatkan dalam sesi talk show Mudah Meniaga. Kami bawakan tetamu-tetamu yang terdiri dari anak didik Dr. Azim Osman yang memang dah berjaya dalam bisnes untuk kongsikan ilmu, kongsikan rahsia dan berikan inspirasi yang mereka ada kepada anda, insyaAllah. Alright. So, seterusnya, saya juga nak bagi tahu anda sedikit petikan daripada buku Mudah Meniaga. Ramai orang cakap betul ke Ras baca ni? Ya Allah, saya baca. Okey, petikannya. Okey, ada satu petikan ni. Kesilapan ramai peniaga ialah dengan mencampur andukkan urusan peribadi dengan urusan perniagaan. Ini termasuklah campur-campuran atau campur-campurkan posting bisnes dengan posting peribadi dalam Facebook. Masya Allah, kalau kita tengok Facebook tu, orang kata cacah marba jadinya. Okay? Jika serius nak berniaga online, bagus untuk anda ada Facebook page khas untuk perniagaan anda. Senang nak diurus, anda boleh schedulekan posting, buat Facebook ads dan macam-macam lagi. Senang cerita, kalau kata betul-betul nak berniaga, janganlah Facebook anda untuk yang anda berniaga tu anda politikkan, cerita pasal agama, cerita pasal benda-benda sensitif. Tak bagus. Alright. Hari ini kami akan bawakan kepada anda seorang tetamu istimewa, seorang lelaki yang pakar dalam bahagian rambut. Selalunya rambut perempuan. Macam mana rambut saya? You all tengok rambut saya okey ke? Alright. Apa yang menarik beliau, apa yang menariknya adalah beliau mula berniaga sebab isteri dia yang ada masalah rambut. Kan saya cakap perniagaan ni bermula bila ada masalah. Jadi maksudnya dia mula berniaga ataupun buat bisnes berkenaan dengan rambut ni bila isteri beliau ada masalah rambut. Okey, sekejap lagi kita nak korek rahsia beliau. Kita nak selongkar apakah rahsia beliau. Kenapa beliau sanggup bantu orang ramai yang ada masalah rambut ni? Right? Jadi sebelum tu, kita sembang panjang dengan tetamu kita, kami nak berikan anda e-book percuma 21 teknik super marketing. Anda boleh download sekarang di www.marketingpower.com.my dan kami juga nak tawarkan Wicho Class kepada anda, klinik usahawan Dr. Zah Osman Mudahnya Meniaga. Anda boleh belajar secara online. Sesiapa yang mendaftar, anda mendaftar sekarang ni, anda akan orang kata bila anda daftar, anda boleh belajar secara online, insyaAllah. Alright, untuk yang baru nak mendaftar dan untuk pengambilan yang akan datang, anda boleh mohon di www.mudahnyameniaga.com. Jadi kita akan pilih sekiranya anda layak, nanti kita akan maklumkan kepada anda. Alright, untuk anda yang tak sabar-sabar nak tahu siapakah tetamu jemputan kita hari ini, sekejap lagi kita akan bersama beliau. Tapi sebelum tu, kita break dulu sekejap dan saya jumpa anda sekejap lagi. Kalau kita nak hidup luar biasa, kita mesti berfikir luar biasa, mempunyai keinginan luar biasa, bercakap luar biasa dan bertindak luar biasa. Ada satu ayat dalam formula kaya dan berjaya disebut, how you do anything is how you do everything. So kalau you nak ubah hidup, sebenarnya tak susah. Dia bermula dengan mulakan langkah yang pertama. Saya nak minta satu benda, senang je. Jangan percaya langsung apa yang saya cakap, buat je. Mereka yang follow apa yang saya suruh, insyaAllah mereka dah tunjukkan hasil dan result dah. Saya dah melahirkan bukan seorang jutawan, beribu orang usahawan dan jutawan, tuan-tuan perempuan, beribu. Assalamualaikum. Selamat kembali untuk tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja menonton kami.
Sebenarnya anda sekarang sedang menonton talk show Mudahnya Meniaga. Terima kasih kerana kesudian tuan-puan menonton kami untuk sesi ataupun episod ke-13 ya, untuk makluman tuan. Alright, so selamat datang Tuan Muhammad Rizwan Roslan. Apa khabar tuan? Baik, alhamdulillah. Sihat eh? Tangan pun sejuk ya. Pemilik My Home Labs yang berhak yang mengeluarkan shampoo santan. Selalunya kalau kita sebut pasal santan ni ada kena mengena dengan masakan. Kan? Betul. Gulai kuning ke, gulai lemak, kari ke ada pakai santan eh? Okey, dan tapi zaman-zaman dulu masa saya kecil pun mak saya memang selalu cakap dekat saya guna santan untuk lembutkan rambut. Betul. Dan saya pernah guna. Mungkin sebab tu rambut saya macam agak sihat ni agaknya. Alright. So, tuan, selamat datang ke Wisma Richworks. Dan terima kasih kerana sudi mencemar. Apa mencemar pula? Sudi datang dan hari ni kita sama-sama nak kongsikan pengalaman tuan. You know, kita nak kongsikan bagaimana mudahnya berniaga untuk dikongsikan pada audien kami. Sebab talk show ni, nama ni talk show Mudahnya Berniaga. Kalau berniaga tu susah, mana tak adalah talk show Mudahnya Berniaga. Alright, boleh tuan eh? Okay, sebelum tu saya nak minta tuan untuk introduce diri tuan, kenalkan diri tuan pada audiens, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizwan Roslan, merupakan CEO My Home Lab Setempahat. Perkaraan kami adalah membantu kaum wanita dan juga lelaki yang ada masalah kegugaran rambut, berkelumur, kegatalan kulit kepala untuk mereka ni tampil lebih selesa dan yakin dekat luar sana. Alright. Rambut ni mahkota. Betul. Saya kalau rambut tak betul, saya tak keluar rumah. Betul. Muka tak betul, muka saya sengit tak apa lagi. Rambut kena betul. Mahkota eh. Mahkota. Laki pun sama juga. Alright tuan, kita ada beberapa soalan yang kita nak tanya tuan ni sebelum kita mulakan. Yang pertama sekali adalah siapakah tuan sebelum terjebak dalam bisnes shampoo ni? Okey, sebelum saya mula bisnes ni, shampoo santan ni, saya sebelum ni 3 tahun lepas lah, saya bekerja dekat Singapura. Saya habis study, okay. Saya belajar sebab saya nak ada yang pendapatan yang lebih sikit lah kan. Alright. So, saya merantau pergi Singapura, bekerja dekat Singapura. Habis belajar terus pergi Singapura? Habis belajar terus pergi Singapura. Okey. Plannya saya nak bekerja selama 3 tahun. Saya nak buat saving, lepas tu saya nak invest lah. Saya nak apa pendapatan Messi. Jadi saya korbankanlah sekejap waktu saya dekat Malaysia kan. So, betul. Saya target 3 tahun, saya paksalah pergi kerja sana kan. Okey. Pergi Singapura, okay, kumpul duit untuk belajar dan melabur dalam properti. Sambil okay. tu saya memang minat dalam bisnes sebab masa dalam kampus dulu saya dah mulakan bisnes lah. Belajar mana dulu ni? UUM. UUM Sintok Kedah. Sintok Kedah. Saya nak sebut Sentok tadi. Lentok tu. Sintok Kedah. Okey. Orang minta maaf orang Kedah. Kita bergurau je. Bergurau pun tak. Orang Kedah sekarang ni tengah sensitif. Tengah sensitif sekarang ni. Okey, silakan. Jadi masa permulaan dulu sambil belajar, saya ada buat bisnes kecil-kecil, ada buat travel kat sana. So ada minat untuk ni buat bisnes lah. Dekat Singapura? Dekat Kedah. Kedah. Masa saya bekerja Singapura pun saya masih buat lagi bisnes tu. Secara part time lah. Ada masa saya bawa student pergi melancung, pergi apa? Tempat-tempat menarik ni. Betul. Okay. Di sekitar alright. Malaysia lah. Alright. Jadi daripada situ saya nampak macam saya dulu pun tak fokus juga dulu masa buat bisnes kan. Pasal saya sambil yang bekerja saya ada buat bisnes lain juga. Saya ada buat sublet juga, uruskan rumah sewa kan. Oh banyak. So jadi dia macam banyak benda, penat-penat. Tapi dia macam pendapatan dia tak macam secara kita fokus kan. Bila tak kita lah. Macam tu. Dia masuk lah. Tapi macam tu je lah. So itu adalah Cik Rizwan sebelum mulakan perniagaan shampoo santan ni. Alright, so bila shampoo santan ni dikeluarkan? First berada di pasaran? Pertama kali dia berada di pasaran lebih kurang dalam bulan 11 lah. Bila? Penghujung bulan 10 2016. Oh baru lagi. Masa tu baru dalam 2 botol. Berapa botol? 2 botol, 3 botol. Terjual selama? Bukan, pasal wife saya dulu, dia masih dalam orang cakap cubaan eh. Okey. Laksanakan produk tu 2-3 kali. So bulan 10 tu cubaan buat dalam 2-3 botol. Pasalnya ada permintaan daripada kawan-kawan nak cuba produk organik. Buat sendiri. Pasarkan sendiri. Jadi daripada 2016 bulan September kan? Bulan 10. Berapa lama tu? Berapa sale tu nak untuk yang sampai 2016 tu? Jadi, sebulannya dicecah berapa? Masa bulan 10 tu 11 tu kita just macam sale pun macam rata-rata botol lah. Okay. Rata-rata botol. Kita masih nak cuba lagi. Masuk bulan 1 tu kita tengok ada demand, ada permintaan.
Jadi macam daripada pengguna tu, dia dah minta nak jadi ejen. So start daripada bulan 1 tu, kita dah keluarkan lebih hampir 7,000 botol. 7,000 botol daripada dah? Daripada bulan 10 tadi 2 botol kan. Masuk bulan 12 tu dalam 400 botol. Masa tu production kat mana? Masa tu masih lagi dengan kat rumah lah. Kita bermula memang semuanya daripada rumah. 7,000 botol boleh buat kat rumah je? Agaknya tangan kaki semua bergerak kan? Jadi macam mesin kan? Ya, rumah tu memang dah habis bersepah kan? Dah habis bersepah dah. Sebab saya, masa pemulaan bulan 1 tu, saya tengok macam produk organik, kawan wanita memang suka untuk jaga rambut kan? Dia ada satu tarikan lah untuk dia orang cuba produk baru. Lepas tu permintaan daripada customer nak jadi agent, dia orang nak tambah pendapatan. I see. So mudahnya berniaga tu bermula pada rumah je. Rumah daripada dapur sendiri pun selesaikan masalah. Betul. So kena masak juga ke? Kita tak masak, cuma kita adalah cara dia. Bancu ada cara dia. Alright. So santan tu, okey, nak tanya juga. Santan tu santan hidup ataupun dah diproses? Santan tu buat masa sekarang ni kita dah pakai yang siap proses lah, santan yang dah. Sebab kalau kita pakai santan asli yang yang daripada kita kelapa punya pegawaian, dia tak boleh nak tahan jangka masa lama. Dimasam lah. Dimasam. Dia akan berbau. Shampoo tu dia akan berbau. Agaknya kalau pakai santan yang asli, pokok pun tumbuh. Sekejap lagi pokok tumbuh. Okay. Alright. So, maksudnya produk tu produce sendiri, marketing belajar sendiri. Bila mula datang ke Richworks? Saya datang permulaan Richworks ni, saya datang 2014. Dah datang? Dah datang sebelum ni. 2014 saya datang IMKK. Selepas IMKK tu saya ada hadir seminar-seminar macam ada dok buat macam apa, pagi sampai tengah hari kan, macam mudah kan berniaga. Klinik usahawan, Saya datang yang tu, saya bawa kawan datang. So saya lepas tu saya datang untuk next punya seminar. Ada MKK. Hadir ke kelas marketing tak untuk dengan Richworks? Lepas saya IMKK tu, lepas tu wife saya pergi attend untuk marketing. Oh, tu yang pandai market apa semua tu. Sebab tu dia tahu macam kita nak develop agent, cari agent kan, pulang tu kan. Tapi tak, point dia sekarang ni bukannya hadir ke program Dr. Azizan. Point dia adalah kalau kita nak buat sesuatu, kita nak adalah ilmu. Kena ada permulaan dengan kena ilmu. Ada permulaan. Tak boleh nak main redah aje zaman sekarang. Kalau redah, kita rugi. Betul kan? Langgan dinding kan? Langgan dinding. Saya pula yang banyak bercakap yang patutnya Tuan Rizwan. Okey, saya ada soalan lagi Tuan. Dari seorang kesatu kewangan yang dah macam dah ada produk-produk lain, apa yang menyebabkan you pilih nak buat, nak keluarkan shampoo santan ni? Masa saya join konsultan keuangan tu, sebenarnya saya join tu sebagai untuk platform saya untuk belajar keuangan lah, untuk urus keuangan dengan betul. Alright. Lepas tu untuk bantu kawan-kawan untuk uruskan keuangan sebelum nak melaburkan dalam property kan. Okay. Jadi saya join, saya nak belajar lah sambil saya cari pendapatan sampingan, saya belajar. Okay. Dan saya belajar juga macam mana sistem dia orang. Okay. Nak rekrut daripada agent kan. Nak train dia orang naik ke supervisor. Saya belajar benda macam tu. So bila saya nampak satu business ni, bila shampoo santan ni nampak dia pakai lebih kurang sistem yang agent yang sama kan. Jadi kita buat sistem yang sama. Dalam business lah. So bila soalan ni dia agak macam sensitif sikit. Tuan dah belajar dengan ritual datang KK, wife pergi ke MMM. Tapi bila mula sedar yang perlu lagi further study, maksudnya kena belajar lagi, ilmu tak cukup ni, belajar lagi. Bila mula sedar tu? Okay, saya join IMKK dulu 2014 tu. Saya datang untuk belajar dalaman lah, kolam jiwa. Lepas tu saya doa aja saya, aja kita semua yang datang tu, bagaimana nak buat 1 million dengan mudah kan. Jadi bila saya balik IMKK tu, saya nampak nak buat 1 juta tu memang cukup senang macam tapi saya tak tahu jalan. Itu macam dok cakap, kita nampak mudah, kita yakin, tapi kita tak tahu jalan. So lepas balik tu macam-macam lah kita cuba kan, kita nak buat macam-macam, dah hilang fokus semua kan. So bila start dengan shampoo santan tadi, saya nampak duit business online ni nampak macam dia sedap sikit. Sedap kan? So kita sedap start, kita start fokus dekat situ kan. Tak nak jawab tu. Okay, kemudian terus. So bila kita start fokus kat situ, saya nampak nak berkembang ni dia bukan mudah lah. Kita perlukan ilmu nak berkembang supaya kita tak langgar dinding. Apa kesilapan peniaga-peniaga lain, usahawan lain buat, kita tak buat. Kita tak ulang benda yang sama. So bila mula sedar saya nak tambah? Jadi bulan 1-2-3 tu, bulan tahun ni lah, 2017 ni, 1-2-3 tu production kita sangat laju. Memang orang kata huru-hara juga lah kan, dapur-dapur semua. Garanti. So kita dah berpindah ke tempat baru. So bila saya nampak, saya nak berkembang dia dengan bersistem. Saya nak kembang dengan bersistem, ada agent,
ada kita belajar tech semua. Saya nampak benda tu keperluan untuk tambah ilmu, untuk upgrade ilmu saya. Jadi saya saya tak tengok benda lain lah. Saya tak tengok masuk program lain. Saya terus telefon kawan saya, tanya dia macam mana saya nak join Titanium. Siapa kawan tu? Azim. Dia sebelum ni dia buat produk jugalah kat JB kan. Saya dia pernah join Titanium punya program, Platinum punya program. Okey. Jadi Azim, dia suruh saya contact dengan Cik Sus lah. Okay, alright. So you what? You terus contact? Saya contact Cik Sus. Cik Sus reply lah semua kan. Dia bagi saya full lah macam bagaimana saya untuk join Titanium. So bila you join Titan? Saya join Titan awal bulan 4 saya apply. Lepas tu saya dapat kad tu dalam hujung bulan lah. So first I, lepas satu minggu saya register tu, saya berdebar betul masa time tu nak jumpa Dr. Azizan lah. First time tu jumpa. Saya berdebar lagi sampai sekarang. Nak kena interview dulu. Oh betul. So dapat tak dapat tu belum tentulah rezeki lah kan. So bila jumpa di interview, alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Lepas 3 hari tu dapat result. So so far menjadi Titanium Circle ni mengecewakan ataupun rasa sangat best? Alhamdulillah saya join Titanium Circle ni sangat 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 best lah saya bagi tahu. Jujur lah tuan. Tak apa dok, tak marah. Saya join Titanium ni memang cakap satu yang amazing dan awesome lah cakap. Memang sangat-sangat terbaik saya. Saya dunia produk saya baru. Wife saya pun baru. Sebelum ni dia join dropship produk orang Saya selalu cakap dengan dia pergi join produk orang belajar cara penjual So saya akan belajar sistem, saya akan belajar untuk pengusaha company. Jadi saya join Titanium ni, saya nampak circle tu sendiri kita ada golongan-golongan bisnes yang ada produk, macam-macam jenis bisnes kan. Jadi dari situ kita boleh belajar daripada usahawan-usahawan lain. Di samping Doc akan bimbing kita untuk apa hala tuju kita, ke mana kita nak pergi company kita. Alright, so kita ada lagi soalan kita nak tanya ni tapi terpaksa rehat sebentar sebab masa dah tamat. Kita tengah kejar masa sekarang ni. Okay, banyak lagi kita nak tanya. Jadi jika anda juga ada sebarang pertanyaan, macam saya juga ada juga soalan nak tanya, anda boleh tulis kat ruangan komen ni apa soalan yang kita akan tanya Tuan Rizwan kejap lagi. Tapi sebelum tu kita rehat dulu. So abang, kakak, jangan mana-mana. Jumpa anda sementara nanti. Alright. Soalan yang saya tanya pada diri saya, kenapa orang datang belajar sedangkan dia boleh baca buku, sedangkan dia boleh Google free, dia boleh banyak tengok banyak YouTube video free. Tapi tu anda kenapa? Sebab satu benda, secret recipe. The certain formula dekat dalam MMM adalah dibina berdasarkan pengalaman dan result yang kita bina sendiri formula tu. Formula yang anda akan belajar antaranya tentang power map, P-O-W-E-R, power map strategy. Anda akan belajar 6 pillar strategy. Anda akan belajar macam mana nak craft the whole marketing process dengan struktur yang betul. Kita tak nak you hanya nak belajar strategy, berlambak strategy, macam mana nak bagi impact tu yang orang tak reti. Hai, assalamualaikum, selamat kembali. Kita masih lagi bersama Tuan Rizwan. Jangan risau, ada banyak lagi tip yang Tuan Rizwan nak kongsikan dengan anda. Tapi sebelum tu, tadi anda ada tengok kita mainkanlah satu video tentang Millennial Marketing Mastery. Saya cuma nak kongsikan dengan mereka ni saya nak maklumkan kepada mereka yang bahawa program MMM ni kita akan adakan pada 1, 2, 3 Disember 2017 di IDCC Shah Alam, di mana program ni padat dengan ilmu marketing, Cik Rizwan. Alright. Macam mana nak buat marketing dengan kos rendah tapi impact yang tinggi. Sangatlah biasa. Macam mana nak gunakan marketing online dan offline. Okay, ramai orang tak faham pun sebenarnya apa benda ni offline online. Itu yang kita akan ajar. Kita juga akan ajar formula power. Formula power dia guarantee power lah. Okay, macam mana nak buat dan nak design marketing campaign sendiri dengan adanya 6 pillars of marketing. Buat marketing ni semua orang boleh buat. Nak buat campaign tu campaign. Susah nak buat tu. Alright. Jadi kami yakin hari pertama anda masuk, kepala dah garanti berasap dah. You ada pengalaman tak dalam MMM tu? Ada. Berasap tak kepala? Memang berasap. Saya kat belakang pun keluar asap ni. 3 hari belajar. 3 hari belajar strategi. Dia memang belajar pasal strategi lah. Jadi kalau kata mereka nak nak join ataupun nak be one of the participant kita nanti, anda boleh layari www.marketingmastery.co.my. Kami akan berikan tawaran sekarang ini. Okay. Basically untuk yang akan datang ni bulan Disember ni,
2,000 orang insyaAllah. Ramai. Bayangkan kalau kita dalam satu hall tu kita buat live sama-sama. Oh, live sama-sama. InsyaAllah saya pun join juga. Alhamdulillah. Tambah sekali lagi. Tambah lagi sekali. Alright. So kita kembali lagi sekali bersama Tuan Muhammad Rizwan Roslan, pemilik Shampoo Santan. Untuk penonton yang ada sebarang soalan nak juga pada Tuan Rizwan, anda boleh tuliskan di ruangan komen sekarang. Apa-apa soalan tentang bisnes, kami akan pilih dua soalan terbaik pada anda untuk Tuan jawab. Kalau setakat soalan pasal cinta ke apa semua, tak apa. Abang Ras boleh jawab. Tuan stick pada bisnes punya soalan. Alright. So, soalan seterusnya saya nak tanya adalah, sekarang ni ada berapa orang ejen? Sekarang, Alhamdulillah kita dah lebih kurang 2,000 lah. 2,000 ejen? Bagaimana nak cari ejen, nak rekrut sampai 2,000 orang ni? Itu soalan pertama. Boleh saya jawab lah. Boleh, sila. So, saya berkongsi sikit lah macam mana kita nak cari ejen. Permulaan dulu, kita start dengan ejen, kita datang lagi kepada customer. Ejen customer ni, dia orang dah cuba produk kita. Bila produk kita ni serasi ataupun dapat testimoni yang baik untuk diorang, jadi diorang apply untuk jadi agent. So daripada agent tu, kita cari yang berbakat lagi, yang boleh berniaga. Kita train diorang, kita hantar pergi seminar, kita buat kelas. Jadi kita akan naik ke stokis ataupun leader. Daripada stokis atau leader tu, untuk kita berkembang dengan cepat. Leader lagi paling tinggi lah. Stokis atas, leader bawah. Oh, betul agent? Agent. Oh, ada setengah orang dia buat leader kat atas. Ikut suka lah mana-mana mana. Okay. Ada yang tanya kemudian, macam-macam pulang mana kemudian, kau nak panggil apa kau panggil lah. Okay, kemudian kita ambil leader untuk dengan stokis boleh rekrut agent sendiri. I see. Okay. Jadi dia orang boleh buat team masing-masing. Apa yang menyebabkan ramai orang nak jadi agent Shampoo Santan ni? Saya tengok lah daripada ni, saya nampak dia orang ni memang nak cari peluang perniagaan. Daripada macam serumah yang tak ada pendapatan, nak jalan pendapatan, dia orang akan cuba untuk cari produk yang mudah jual. Macam Shampoo Santan ni, dia produk dia tak mahal, harga mampu milik. Berapa ringgit? RM35. RM35. Ha, dibandingkan dengan produk-produk organik yang lain, harga lebih kurang RM50 lebih, RM60 lebih. Jadi produk kita, pasal kita proses sendiri. Jadi kita boleh buat jual dengan harga mampu milik lah, RM35. So dengan RM35 nak jual mudah. Di samping produk ni dia repeat tinggi, repeat order, repeatable lah. Repeatable. Sebab dia sebulan sekali habis. Kalau susah-susah nak masak apa semua boleh kita boleh boleh pakai santan lah. Sorry, saya kurang je. Awak buat pemandang berkurang je. Okay, so tuan, macam mana nak sustain dia orang ni, agent-agent ni? Ada yang lemah kan team ni, betul? Dalam 2,000 lebih agent tu bukan semualah yang aktif. Okay, betul. Macam nak kekalkan dia orang ni? Kita ada hantar dia orang pergi seminar, kadang-kadang kita ada bagi dia orang reward, kita bagi dia orang target untuk dia orang capai, kita bagi dia pakej percutian, kita bawa pergi team. Lain kali kalau nak buat pakej percutian tu, untuk meriahkan keadaan, bawa saya sekali. Alright. Okay, so berbagai-bagai cara lah, cara untuk retain mereka, buat mereka orang kata aktif, betul tak? Alright, so tuan, apa beza berniaga dengan ada mentor dan tak ada mentor? Okay, berniaga dengan ada mentor ni, perjalanan kita sebenarnya lebih mudah. Pasal mentor ni dia dah lalui berbagai-bagai halangan, dugaan, cabaran. Jadi kita belajar dengan mentor, mentor tu dia ajar kita dengan seikhlas hati lah. Sebab pasal mentor nak tengok kita berkembang. Okay. Jadi apa yang dia lalui, kesilapan yang dia buat, dia tak nak kita buat. Jadi itu proses belajar dengan mentor ni, perjalanan kita lebih cepat lah. Lebih cepat lah, mudah lah. Kita tak langgar dinding, kita tak buat kesilapan benda yang sama. Alright. Bila ada mentor ni. So maksudnya tenang sikit lah. Tenang. You punya ketakutan juga tu, hilang lah. Sebab saya dulu pun saya takut bila dah cepat naik, saya takut juga jatuh dengan cepat. Betul. Jadi itulah saya ambil. Sebab dekat luar sana bukan ada orang nak ajar kita belajar bisnes. Betul, business, tak ada. Daripada cukai, tax, GST, siapa nak ajar kita? Siapa nak ajar? Cuba ketuk yang sebelah. Tak ada nak dia ajar. Dia tahu komplain lah. Tahu komplain. Nak mengunggur kita, macam-macam cakap kan. Tunjuk jalan tak ada. So dalam satu benda lagi, bila ada mentor ni, circle yang bagus. Anak-anak didik lotazan lain membantu tak? Membantu, sangat-sangat membantu. Pasal saya tengok dia orang pun memang memberi galakan lah antara satu sama lain untuk membangun. Alhamdulillah. Okey, apakah tip marketing yang tuan gunakan untuk memviralkan produk Shampoo Santan ni? Kalau dalam MMM tu memang banyaklah tip marketing. Of course, ada 190 tips marketing. Sampai muntahlah diorang. Okey. Apa yang tuan gunakan? Kita pakai lebih kurang tak banyaklah, tapi kita buat contoh, kita collect testimoni daripada customer-customer pelanggan. Alright. Dan kita feedback daripada mulut ke mulut,
macam pelanggan pakai, dia akan share dengan customer-customer lain. Alright. Dan juga kita pakai showcase daripada agent-agent team kita sendiri lah. Oh. Untuk so itulah cara dia, tip-tip marketing yang buat sekarang ni lah. Alright, so maksudnya ni tunjuk result lah. Alright, so apakah agak-agak agaran kerugian kalau katalah you sekarang tak ada, tak belajar dengan mentor, tak ada ilmu yang cukup, you rasa berapa rugi you sekarang? Kita tanya rugi dulu sebelum kita tanya untung. Kalau kos kerugian tu mungkin boleh cecah jutaan lah. Pasal kalau kita tak belajar bisnes dengan betul, kita kita akan buat kesilapan, banyak kesilapan. Selain daripada bisnes produk, bina team, bina sistem, kita kan kita ada cukai semua. Alright, alright. Untuk team staff lagi kan, kita akan buat kesilapan-kesilapan benda-benda macam tu. Ada tak momo yang you cakap macam, ish, nasib baik aku ada mentor, nasib baik dia bagi aku idea. Ada tak momo tu? Banyak juga. Banyak. Masa kita tengah membangun, cakapan-cakapan daripada luar ni, daripada orang ramai ni, ada yang macam-macam dia orang bagi tomahan dekat kita. Tapi ada yang macam Doc sendiri cakap teruskan recruitment. Ada setengah orang cakap tak payah, jangan berhenti buat cari agent. Nanti market akan tepu, ramai agent. Tapi bila tengok dalam 2,000 orang agent, yang aktif berapa ribu je kan. Betul. So kita kena terus cari bakat-bakat baru. Tuan rasa berapa ribu, berapa juta rakyat Malaysia yang perlukan shampoo santan ni? Saya rasa setiap rumah memang patut pakai lah. Oh, mana orang orang Malaysia ni banyak lemur-lemur apa? Shampoo ni dia produk keperluan. Betul. Kan? Kita pakai bukan masalah. Macam saya sendiri pun ada masalah juga rambut gugur, kelemur-lemur kan. Dia akan membantu untuk proses pertumbuhan anak-anak rambut. So tuan basically ada masalah sebelum keluarnya shampoo lah. Tapi alhamdulillah bila pakai tu dah nampaklah perubahan anak-anak rambut dah tumbuh kan. Kelomomo pun dah makin kurang. Alhamdulillah. Kelomomo ni satu benda. Kelomomo tu kalau orang perempuan dia pakai tudung, dia gatal-gatal, hilang confident. Especially kita pakai hitam kan, tiba-tiba penuh kat belakang. Muka handsome kan main lagi ala-ala hero remaja. Alright, so tuan, apakah nasihat tuan kepada audiens kita yang nak mulakan perniagaan ni? Bukan nasihat lah, saya just berkongsi bagi bagi penonton lah, penonton ataupun si rumah yang ingin mula bisnes. Pertama sekali, kita mesti ada ilmu lah. Kena wajib ada ilmu. Pasal ilmu ni memang sangat-sangat penting. Dia akan upgrade diri kita daripada satu level ke satu level lain. Confident level pun naik. Confident level. Kemudian? Kemudian yang kedua, kalau nak mulakan bisnes online, mulakan dengan bisnes yang tak memerlukan modal yang besar. Mulakan bisnes yang kalau tak ada modal, boleh join sebagai dropship dulu. Daripada ataupun mulakan yang dengan apa yang kita ada. Alright. Pasal kita sendiri pun bermula daripada rumah, kita mulakan dengan apa yang ada. Kita tak mulakan modal yang besar-besar. Betul. Kadang-kadang ada orang suka jual je baju-baju lama tu. Ha, betul. Baju-baju yang barang-barang kat rumah kan, yang tak jual. Pakai tu jual. Ha, sampai ada TV satu je. Okay. So macam, alright. So ada yang excited nak mulakan perniagaan daripada rumah tak? Ada yang rasa nak berhenti kerja nak terus buat bisnes tak? Agak-agak. Jangan. Sabar dulu. Kan, yang tengah-tengah kerja sekarang ni, mulakan dulu berniaga. Pastikan ada income, jangan terus berhenti kerja. Right? Jika anda merancang nak buat bisnes secara full time, apakah ataupun ikutlah apa nasihat yang Tuan Rizwan bagi tadi. Dengar balik, recap balik, cerita balik. Kejap lagi bila kita dah habis live ni, anda tengok balik recording apa yang Tuan Rizwan advicekan untuk anda. Sebenarnya berniaga ni tak mudah. Berniaga ni tak susah. Mudah berniaga sebenarnya. Kalau ada, sebab kita ada slot sini, mudahnya betul berniaga. Betul. Kita panggil ni pun orang-orang yang memang dah berjaya, dah bergelar jutawan. Dekat sebelah saya ni adalah seorang jutawan. Kalau zaman-zaman dulu, saya macam tanya-tanya masa saya kat kampung. Saya orang kampung. Sama. Sama. Saya tertanya-tanya apakah rupa orang jutawan ni. Rupa-rupa macam ni lah rupa orang jutawan. Simple, simple, humble, relax. Bersedia untuk kongsikan pengalaman dan juga tip-tip dan strategi-strategi untuk anda. Okey, lepas ni kami akan bacakan dua soalan terpilih. Alright, so jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ni, Tuan Rizwan. Alright, so jumpa anda sebentar nanti. Alright. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat, selamat malam. Selamat, good evening . Good evening katanya. Untuk sesi Nak Ubah Hidup. Malam ni saya nak bercakap tentang kenapa bisnes dan juga ramai orang ada masalah bisnes dia melingkup, kewangan dia melingkup. Sebab benda yang paling isu dengan kita adalah tentang masa. Untuk kita nak capai sesuatu, kita perlu ada kebijaksanaan yang berbeza, ilmu yang berbeza, strategi yang berbeza.
Itu yang membezakan antara seorang dengan orang lain. 9 per 10 rezeki adalah daripada perniagaan. Itu yang betul dalam bisnes adalah kita bukan bisnes sebab nak kaya. Kita bisnes sebab kita nak kaya, bukan tak nak. Tapi nak kaya itu bukan nombor satu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda kaya lagi. Thank you so much. Hai, selamat kembali. Terima kasih kepada anda yang setia menonton kami daripada jam 2.30 petang sampailah sekarang. Dia, orang panggil dia ke, orang ada meeting apa semua, dia kekal je depan tablet apa ni, depan audience, depan monitor ni, nak tengok kita punya fokus, nak tengok kita punya live show ni. Alhamdulillah. So terima kasih Tuan Rizwan kerana masih bersama kami. Terima kasih juga kepada anda yang masih menonton kami dan juga tulis komen kat bawah. Kita pilih dua soalan untuk kita tanya kepada Tuan Rizwan. Soalan pertama adalah dari datang daripada Aina Salahuddin. Alright. Beliau menanyakan soalan begini. Kenapa pilih shampoo? Tuan tidak takut ke dengan pengeluaran shampoo yang lebih terkenal? Soalan dahsyat ni. Kan? Kenapa pilih shampoo? Sebab shampoo rasa macam banyak. Banyak. Brand-brand yang terkenal kat luar. Kenapa you pilih shampoo? Kita mendapat tengok daripada shampoo ni, dia satu, bila kita letak satu produk organik, kita masukkan santan, kita ada sebenarnya, kita ada USP kita sendiri. Kalau melihat persaingan ni, mana-mana bisnes masing-masing ada persaingan sendiri lah. Tapi kita anggap kita tak bersaing dengan produk-produk komersial lah, shampoo-shampoo daripada yang komersial punya ni. Pasal produk kita bebas bahan kimia yang berbahaya lah. Kita tak ada SLS, kita tak ada paraben dan silikon. So tiga ni kita tak ada dekat untuk market komersial punya produk. Jadi kita rasa kita ada satu USP produk kita sendiri, dan kita rasa benda tu, penerimaan produk organik dengan daripada masyarakat sangat tinggi. So you namakan produk ini adalah organik produk. Shampoo santan memang organik. So you wujudkan dia punya kepribadian ataupun perwatakan yang khusus untuk shampoo ni, so that dia sampai tak ada cabaran ataupun tak ada perbandingan dekat luar. Macam tu ke? I see. So Aina, nama dia pun sendiri memang sangat pelik, shampoo santan. Tapi dia tak berbau santan. Dia berbau oren lah. Kita letak pati oren. Shampoo santan yang berbau oren. Okay. Alright, so harap Aina boleh terjawab anda, soalan anda dapat dijawab insyaAllah. Dan soalan kedua datang daripada Fadilah Fazil. Dia tanya adalah, apakah visi dan misi tuan untuk produk tuan di masa akan datang? Misi dan visi kita, seperti yang saya maklum tadi, kita join Titanium, kita misi kita sangat 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 jauh, sangat besar, dan kita nak bawa produk ni sehingga kalau boleh ke global. Kita nak setiap rumah ada shampoo. Ada shampoo santan lah. Sebab sekarang Malaysia memang pakai produk, memang pakai shampoo. Tahu kan? Jadi kita misi kita, kita nak satu rumah satu shampoo. Amboi. So kerja kita, kerja memang nak kena kerja kuat lah. I see. Saya cadangkan tukar tuan. Bukan satu rumah satu shampoo. Satu kereta satu shampoo. Satu kereta satu shampoo. Sebab satu rumah ada tiga kereta. Itu lagi power. Alright. So seterusnya, okay tuan. So terima kasih banyak untuk menanya, jawab soalan mereka tadi. Terima kasih. Terima kasih Tuan Rizwan kerana sudi jawab soalan dan sudi hadir, especially sudi beri inspirasi dan berkongsi banyak tips. Semoga kisah nanti yang dikongsikan Tuan Rizwan tadi jadi sesuatu panduan ataupun panduan yang berguna kepada penonton kami, insyaAllah. Alright? Semoga ramai bersemangat lepas ni nak ubah hidup dan nak buat bisnes sendiri. Dan nak tingkatkan sale di tahun 2018 ni. Tahun yang mencabar. Mencabar. Saya rasa tahun 2017 ni pun mencabar. Betul. 2018 lagi mencabar rasanya. Jadi tuan, saya nak belanja sikit tuan. Apakah perkembangan terkini Tuan Rizwan dan juga shampoo santan yang boleh introduce pada, kongsi kepada audience? Okay, apa perkembangan terkini lah. Sejak kita join daripada Circle Titanium tu, kita banyak dapat daripada TV, daripada majalah, surat khabar. Kita dah banyak pergi more to offline punya marketing. Alhamdulillah banyak kita dapat daripada macam semalam kita baru lepas live di TV Al Hijrah lah. Ini live sini live di Mudahnya Berniaga. Sebab kita tengok produk organik ni memang sambutan yang sangat menggalakkan. Jadi kita nak sebarkan manfaat dan bantu yang orang dekat luar sana yang ada masalah rambut. InsyaAllah. Jadi bagaimana kalau orang nak cari shampoo ni? Boleh pergi ke page kita ataupun IG Shampoo Santan HQ. So boleh PM dekat kita dekat situ ataupun boleh komen dekat situ, nanti admin akan reply lah. Tak ada nombor nak diorang call ke? Boleh juga contact kita di talian 018 220 6339. Bagi lagi sekali tuan.
Sekali lagi 018-220-6339. So nombor ni kalau mereka nak jadi agent ke nak jadi apa, nombor ni juga lah. Boleh. Alright. Okay, so terima kasih banyak Tuan Rizwan. Syukur Alhamdulillah sebab you sudi kongsikan dengan kami. Okay, kita break sekejap. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. London. Alright. Itu dia, selamat kembali. Tadi anda sama-sama kita tonton video tentang ICM London. Alright. So basically kita nak ucapkan, kita nak doakan pada mereka. Pergi selamat, balik pun selamat. Alright. Jadi terima kasih kepada anda yang menonton, anda yang komen especially, anda yang bertanya soalan. Terima kasih kepada anda. Saya sangat hargai apa yang anda buat. Dan saya juga nak ucapkan tahniah kepada anda kerana berada ataupun bersama kami daripada mula-mula kita bersiaran langsung tadi sehinggalah sekarang. Dah hampir nak tamat dah. Alright. Saya nak bagi tahu anda, jika anda nak buku Mudahnya Berniaga, percuma. Anda tulis di ruangan komen, saya nak buku Mudahnya Berniaga, kerana bagi saja apa alasan yang anda rasa daripada hati anda, komen yang paling banyak dapat like, insyaAllah anda akan dipilih sebagai pemenang. Jadi saya bagi tip macam mana cara nak dapatkan komen yang banyak tu, anda perlu tag kawan-kawan anda ramai-ramai. Alright, so saya juga nak bagi tahu anda, kami sekarang tengah mencari founder, business owner, pemilik perniagaan, usahawan yang memang dah ada perniagaan, yang tercari-cari bimbingan dan cara mahu membesarkan perniagaan untuk kami bantu mereka grow your business. Jadi jika anda berminat, anda boleh layari www.businessgrowth.com untuk daftar pohon kat situ, dan kami berikan maklumat anda. Kami akan adakan proses pemilihan untuk mencari siapa yang sesuai dan layak untuk kami bantu. Tapi kalau anda tak cuba, macam mana anda tak tahu? Cubalah dulu. Mana tahu kau ada rezeki. Alright. 2018 dah kian hampir, lagi sebulan setengah kita dah akan sambut 2018. Saya rasa macam baru lagi ada celebrate New Year 2017. Kan? Tapi tu orang cakap waktu sekarang macam cepat sangat kan? Alright. 2018 dah makin hampir, anda mungkin terfikir nak ubah tahap kehidupan anda, tahap kehidupan dan nak tambah pendapatan melalui perniagaan, tapi anda tak tahu bagaimana cara nak mulakan, nak jual produk apa, ya, nak marketkan macam mana. Jadi Dr. Azhar Osman sendiri menjawab, bakal menjawab soalan-soalan anda dalam program Klinik Usahawan Mudahnya Berniaga secara visual. Alright, jika anda sangat berminat, anda nak dibantu oleh Dr. Azhar Osman dengan program terbaru kami ni, anda boleh mohon sekarang di www.mudahnyaberniaga.com. Alright? So, untuk minggu depan juga sangat istimewa, kami akan bawakan kepada anda seorang tetamu. Yang lain pula, persoalannya siapakah beliau? Anda kena tunggu pengumuman daripada kami. Jika nak tahu tips dan kisah bagaimana mudahnya berniaga dari tetamu kami, jangan lupa bersama saya next week. Ya? Hari yang sama, waktu yang sama. Hari Khamis, pukul berapa? Pukul berapa? Saya tak dengar. Pukul 2:30 petang di Richwood Academy. Alright, kongsikan dengan orang ramai tentang program ni. Kalau anda ada sebarang feedback, anda nak emailkan, anda boleh emailkan ke hello@richwoodtv.com. Dan saya nak ucapkan kepada anda, saya nak doakan dulu sebenarnya, saya nak doakan kepada anda semoga anda dipermudahkan segala urusan insyaAllah, anda juga dimurahkan rezeki insyaAllah. Dan saya lagi sekali Ras Muhammad nak ucapkan terima kasih kepada anda kerana menyokong Richwood Academy. Saya doakan anda, basically saya doakan anda kaya dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.